Suami aku tough, bicep, tricep, six pack ada, sekarang tinggal satu pack je. Tetapi saya nak kita berfikir bahawa masa demi masa bila Allah bersumpah itu sesuatu yang sangat penting, kerana realiti masa itu adalah seumpama air sungai yang mengalir. Air sungai yang mengalir, boleh tak kita sentuh air sungai yang sama buat kali kedua? Tak boleh. Dia dah berlalu, dah berlalu. Bagi kita yang sekarang ni 30-an ataupun 20-an, yang baru berkahwin dapat anak, terasa macam baru je habis sekolah menengah. Tiba-tiba, anak aku dah dua dah. Bila yang dah jadi datuk ni, yang dah jadi nenek ni, dia tengok isteri dia. Kau dah kedut ya? Alah, kau pun sama. Kau dah boroi. Samalah kau, sama. Gigi kau dah hilang, mana pergi? Betul ke tak? Yes. Tapi terasa, aku rasa macam aku kahwin 2-3 tahun lepas je pun. Isteri aku masih awet muda, dahi licin. Suami aku tough, bicep, tricep, six pack ada, sekarang tinggal satu pack je. Tapi nampak tak, masa tu sangat berlalu dengan cepat. Untuk adik-adik yang masuk sekolah menengah, siapa dah masuk sekolah menengah? Dah. Terasa tak macam darjah 6 tu baru lepas? Ini semua tak tahu. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa saya nak bagi tuan-tuan dan puan-puan contoh-contoh ini? Sebab nak bagi difahamkan bahawa masa itu bila Allah sumpah, dia sangat bernilai. Berapa lama kita hidup? 70-80 tahun. Nabi SAW meninggal 63. Siapa yang lebih 63? Alhamdulillah bonus. Alhamdulillah bonus. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, nak bagi kita tahu berapa lama kita ini boleh kita ini hidup, perumpamaannya begini. Ada baca surah Al-Kahfi, surah 18. Dalam situ ada banyak kisah. Antara kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan cross reference dengan hadis dengan Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan 7 pemuda yang ditidurkan di dalam gua berapa tahun? 309. Yes, betul. 309 tahun. Tetapi bila mereka bangun, mereka bertanya satu sama lain, berapa lama kita dah tidur ni? Maksimum mereka jawab berapa hari? Satu hari. Masya Allah, adik baca. Adik akan dapat hadiah. Tidur 309 tahun, maksudnya hidup mereka adalah 309 tahun, tapi bila bangun daripada tidur, terasa macam tidur maksimum 24 jam. Tuan-tuan dan puan sendiri buat perkiraan, kita ini hidup 70 tahun, 80 tahun, rasanya kita seolah-olah tidur berapa jam di dunia? 3 jam lebih, 4 jam. Lebih kurang. Kalau yang 309 tahun pun terasa macam 24 jam, kita yang suku daripada itu, terasa tidur macam 3 jam. Sebab itu, salah satu tafsiran kepada wal asr, bukan sekadar demi masa. Tetapi tafsirannya juga adalah demi waktu asar. Selepas waktu asar, kita pergi ke waktu? Waktu maghrib. Waktu maghrib di dalam bahasa Melayu, dia juga disebut sebagai waktu senja. Pernah dengar orang kata usianya telah memasuki usia senja? Pernah? Pernah tak kita dengar orang kata usianya waktu isyak? Ironik kan? Ada sebab dia. Sebab bila usia senja, bila waktu maghrib, fikir, bila waktu maghrib, betul tak kita dekat ufuk tu, dekat bukit-bukit tu, kita masih nampak sinaran mentari tadi? Sebab matahari tak tenggelam habis, masih nampak sinar cahaya. Kebiasaannya sinar cahaya itu disimbolikkan dengan harapan. Di mana ada cahaya, di situ ada harapan. Sebab itu dalam pepatah Inggeris disebut, there is a light at the end of the tunnel. Ada cahaya di penghujung terowong itu. Maksudnya, itulah jalan keluar, ada harapan. Betul? Maksudnya, bila waktu maghrib, bila usia senja, kalau dah masuk usia senja, daripada waktu asar ke waktu maghrib, panjang ke pendek? 2-3 jam. 3 jam. Dari waktu maghrib, selepas maghrib, kita pergi ke waktu? Lagi panjang ke lagi pendek? Lagi pendek. Maksudnya, bila dah usia senja, bila dah Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah demi waktu asar, kita akan masuk maghrib, kalau sempat. Kalau sempat, kita akan masuk waktu maghrib. Dan bila dah waktu maghrib, di sebalik masih ada cahaya, kita tak buat betul-betul,
Sebab waktu maghrib ke waktu isyak, kalau ikut kita di Malaysia, lebih kurang sejam lebih sikit. Sebab itu kita selalu rushing nak solat untuk maghrib ni. Tak boleh nak tanggung. Zuhur, tanggung sikit tak apa. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, bila waktu isyak, ada nampak lagi tak sinar mentari dekat ufuk tu? Sebab apa? Memang dah malam. Tetapi sebab matahari dah tenggelam habis. Antawahabul Ata.